Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengeluarkan bot atau menghapus bot dari server Discord kalian, guys. Nah, soalnya kemarin itu ada yang tanya gitu, lupa yang tanya siapa itu. Bang, cara ngeluarin botnya gimana, Bang? Aku salah masukin bot. Nah, kayak gini guys caranya. Kalian hanya perlu klik tombol subscribe yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian, guys. Nah, setelah kalian buka Discord kalian, kalian masuk ke server Discord yang kalian ingin hapus botnya. Nah, di sini Kotorial bakalan hapus bot di server Discord yang Kotorial udah buat, yaitu Kotorial KT. Nah, setelah itu kalian scroll ke bagian kanan. Kalian scroll ke bagian kanan sini. Nah, di sini nanti ada bot-botnya, nama-nama botnya. Ada bot Dino, ada bot MEE6 gitu, guys. Jadi caranya kalian tinggal klik tahan pada nama bot yang ingin kalian keluarkan. Misalnya kalian ingin mengeluarkan si MEE6 ini. Kalian tinggal pilih MEE6 nya. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih kick, guys. Kalian tinggal pilih kick. Nah, setelah kalian kick, kalian pilih. Nah, setelah kalian kick, kalian pilih kick, guys. Nah, kalau udah ada tulisannya MEE6 kick from the server, itu tandanya bot ini udah nggak ada di server kalian. Nah, kalian bisa lihat kayak gini, udah nggak ada kan? Bang, memberku ada 10.000 lebih member. Kalau misalnya nyari bot Dino-nya itu harus scroll lama. Nah, misalnya kalau kalian mempunyai banyak member atau anggota grup atau orang yang join di grup kalian dan membuat penuh di bagian samping kanan sini dan capek kalian harus scroll-scrollnya, caranya cukup mudah. Kalian bisa ikutin cara yang kedua. Cara yang kedua, kalian kepilih di bagian garis 3 yang pojok kiri atas ini. Nah, setelah itu kalian pilih bagian titik 3 ini, guys, di samping nama server Discord kalian. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian setting. Nah, di bagian setting ini kalian scroll ke bawah, lalu kalian pilih di bagian member. Nah, di bagian member ini nanti misalnya kan ada banyak nama ya, namanya ada banyak banget. Kalian tinggal ketikkan bot yang ingin kalian hapuskan. Kalian tinggal ketikkan namanya, misalnya Dino, kayak gini, Dino. Misalnya kita mau hapus Dino gitu, kalian ketikkan Dino gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal hapus, guys. Nah, caranya hapus itu kalian pilih di bagian titik 3 sini. Nah, setelah itu kalian pilih kick, guys. Kalian pilih kick Dino. Bang, kenapa nggak ban, Bang? Nah, misalnya kalau kalian ban, ini botnya nggak bisa kalian masukin ke server Discord kalian lagi. Jadi kalian pilih yang kick saja, guys. Jadi kalian pilih kick Dino untuk menghapus. Nah, setelah itu kalian klik confirm. Nah, udah deh, botnya udah hilang. Dan kalian bisa cek di member sini, botnya udah nggak ada, guys. Nah, kayak gitu guys caranya, guys. Jika kalian ingin menambahkan bot lagi, kalian bisa ikuti caranya Kotorial di sebelum-sebelumnya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, nanti Kotorial bakal taruh di bagian samping atas ini untuk cara masukin bot-botnya. Kalian bisa ikutin dan kalian bisa terapin di server Discord kalian. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Kotorial. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. See you di next video. Bye-bye.